Assalamualaikum Bang Mus. Bang Mus, Bang Mus tahu bahwa hari ini nanti malam ada acara 40 hari anak Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa. Ya, tahu. Tahu, Bang. Bang, ada yang saya mau tanyakan sama Abang. Di hari 40 harian malam ini, apakah ada mungkin Pak Haji yang berkunjung kemarin untuk berbicara kepada Bang Mus? Seperti apa? Belum ada omongan itu sama saya juga. Ngomong mendatang doang sih. Cuma datang aja ya. Menunjukin surat yasin. Oh, nunjukin surat yasin aja ya Bang Mus. Terus gimana Bang Mus hari ini fans di 40 harian ini banyak yang hadir nggak kemarin atau kapan Bang Mus? Kemarin ada juga tapi sekarang masih sepi. Hari ini sepi ya Bang Mus. Pak Haji juga belum kemarin? Belum kemarin. Mungkin pihak dari Pak Dodi juga ada mungkin akan kemarin, ada nggak? Belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Kelihatannya dua keluarga ini lagi sibuk menyiapkan 40 harian ya Bang Mus kali ya? Ya, kemungkinan begitu. Kemungkinan begitu ya. Bang Mus, gimana sebagai seorang penjaga makam Bang Mus? Apakah makam akan seperti itu aja atau akan ada renovasi menurut? Rencananya mah ada, tapi kita nggak tahu kapan. Dari keluarga Pak Faisal. Dari keluarga Pak Faisal yang akan renovasi itu ya. Bang Mus, tanggapan aja sedikit Bang dari penjaga makam nih Bang Mus. Gimana sih ngelihat Pak Haji Faisal kalau berziarah di sini? Kemarin sempat mencium foto mantunya, anaknya, gimana Bang Mus? Ya kalau menurut saya, kalau Pak Faisal itu orangnya gimana ya? Ya namanya sama anak ya, terlalu perhatian gitu. Perhatian sekali, sering datang dia mau, suka ngaji gitu. Kalau ngaji ditemenin sama istri sama Bu Dewi ya? Sama istrinya dia. Sama Bu Dewi berdua? Saya lihat juga kemarin terakhir dia datang ke makam, dia sempat menyirami makam itu. Apakah emang seperti itu? Kalau datang kemarin dia selalu mau bekerja untuk almarhum? Iya dia. Hampir itu tiap ke makam pasti dia nyiram makamnya. Nyiram makamnya. Sangat perhatian ya Bang Mus. Perhatian mana keluarga gitu. Yaudah, terima kasih Bang Mus informasinya ya. Ya. Assalamualaikum Bang Mus. Waalaikumsalam.